Oke tuh, bentar. Ya. Hey guys, what's up? Kembali lagi di Dave Travels and Food. Dan kali ini gue sih gak ada gue. Karena sebenarnya ini gue hari Sabtu dan minggu depannya itu sebenarnya UTS. UTS gue itu sebenarnya minggu lalu dari posting video ini. Dari tanggal posting video ini. Jadi gue gak ikut di video ini karena gue lagi belajar untuk UTS. Jadi ya, supaya lapor gue gak menderita guys. Kalau gue naik sepeda ntar malah dapet gue menderita. Jadi ya, sekolah masih nomor satu lah. Oke okay, guys, jadi di video ini bapak gue nih lagi gue ke Jati Asih nih. Dan terima kasih Om Budi atas invitationnya. Keren banget sih, sayang banget saya gak bisa ikut karena masih ada UTS yang mesti saya hadapi. Jadi track Jati Asih itu lebih cenderung ke track eksi. Dan dia itu dilengkapi dengan beberapa tanjakan panjang dan juga tanjakan terjal dan juga lahan-lahan yang landai yang high speed ya. Tapi untuk kali ini kita ada Om Iwan juga supaya Om Iwan tetap ikut bersepeda, tetap semangat bersepeda. Jadi dari informasi yang gue dapet, total distance track ini, track Jati Asih ini merupakan 31 km. Jadi ini merupakan salah satu track yang memiliki distance yang lumayan panjang ya guys. Jadi ini menurut gue untuk yang cari track eksi yang panjang sangat worth it nih kayaknya nih. Dan diusahakan sih sedikit pagi karena kalau misalnya siang udah mulai panas ya sepertinya. Ini adalah tempat nongkrongnya jalur Jati Asih. Nih kita bisa lihat ya. Cukup ramai di sini. Cukup ramai, sajiannya teh jahe, gorengan, nasi uduk biasa lah ya. Makanan para goweser ya. Jadi cukup ramai di sini. Ya, ternyata di sini ada salah satu base camp teman-teman. Perjalanan dilanjutkan, anggotanya bertambah banyak. Direm kaget lu, bentar. Ya. Foto. Di dua pedal. Mana Om? Wah, sepertinya terjadi kebingungan di sini. Wah. Thank you.
Oke, okay guys, terima kasih seperti biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik notifikasi bell ya supaya dapat notifikasi terhadap semua YouTube video terbaru gua. Jadi, thanks for watching, thanks for riding with me today, and I'll see you next time. Ciao.